Dan orang politik pun kita tahu selalunya usia lanjut-lanjut. PMX dah cakap, bukan sahaja pejabat awam tetapi pension ahli politik dan allowance ahli politik pun dihentikan juga. So Raj, saya rasa adil lah kan? Semestinya saya sebagai rakyat jelata biasa akan sokong masukan pension politik juga. Sebab of course pejabat awam gajinya grade paling besar pun tidak akan beratus ribu. Tetapi kita tahu orang menteri dan perdana menteri semua gaji melebihi ratusan ribu. Tapi kita lagi tidak mampu nak bayar pencen diorang sampai diorang meninggal sampai ada 2-3 pencen. Dan orang politik pun kita tahu selalunya usia lanjut-lanjut. Boleh sampai 1 tahun. Tetapi ramai atas 70-an. Jadi kita bukan nak mampu bayar semua orang sebegitu. Itu definitely betul. Jadi ia akan lebih adil kepada semua orang di Malaysia. Dan juga keputusan untuk memansuhkan pencen untuk politik ini dilihat sebagai satu pimpinan melalui teladan kepada rakyat lah. Jika orang politik pun tidak ambil pencen, jadi apatah lagi orang pejabat awam yang tidak akan mengambil pencen untuk menyokong usaha ini untuk mengurangkan kos dan beban terbesar di negara kita. Antara operation cost yang paling besar adalah ambil sebanyak 48%, kalau saya tidak silap, hampir 50% daripada operation cost untuk meneruskan perjalanan kerajaan hari-hari adalah pencen sahaja. Jadi bayangkan berapa banyak kita boleh menjimatkan jika kita tidak membayar pencen. Tapi bukan bermaksud kerajaan tidak perlu mengeluarkan apa-apa duit langsung, sebab KWSP sebagai majikan dia still kena bayar kepada semua pejabat awam ini. Untuk mengambil separuh daripada operation cost hanya untuk membayar pencen yang sudah bersara, dan at the expense of apa? Kita tengah mengorbankan orang yang tengah bekerja sebagai pejabat awam sekarang. Gaji dia terpaksa tidak naik. Gaji dia terpaksa stagnan sampai 10 tahun tak review-review lagi. Itu sebab kita nak tampung orang yang sudah habis bekerja. Bukan orang yang tengah bekerja kita tidak hargai. Jadi saya rasa apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat dan orang politik tengah berbincang sekarang adalah satu langkah yang bagus untuk meyakinkan rakyat bahawa kita boleh masukkan pencen untuk pejabat awam dan politik sekali untuk mengurangkan beban negara.